Sak dunyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan kita akan saya masukkan ke dalam YouTube. Mana? Andro, saya dulu pernah telepon ke Mas Andro. Jangan nyebutin nama lo ya, jangan nyebutin nama lo ya. Enggak. Telepon yang mana? Telepon kan banyak. Itu yang katanya saya mau cari majikan itu loh Mas Andro ya. Saya pernah cerita saya pernah apa? Partai waktu itu di typo dan saya dituduh mencuri tapi tidak terbukti. Jadi sempat dipokinkan. Tapi tidak gitu. Maksudnya enggak terbukti gitu loh. Kan ini saya kan mau ganti majikan gitu apa bisa gitu kan. Ya bisa. Nah, itu finish kan? Kan finish lo. Lo finish ganti majikan ya bisa banget. Gimana? Karena kan itu waktu itu kan ID-nya dicatat seperti itu. Tapi kan di majikan partai bukan di majikan saya yang sebenarnya. Kalau di majikan suaranya agak banter, Mbak. Suaranya sampai nowiri kayak wong bisik-bisik. Kita sambil di sayur Mas Andro. Kayak wong pacaran ae. Terus gimana? Nah, terus maksudnya kalau dimajikan ini tuh sebenarnya kayak enggak boleh. Maksudnya kayak digandoli terus sih Mas Andro. Cuma saya ini enggak cocok karena gaji enggak nambah, aku kerjanya di oper-oper. Nah, gitu. Makanya aku pengen dimajikan. Terus maksudnya mulai sekarang cari atau waktu itu udah terus ngomongnya bulan ini ngomongnya suruh nyari mata terus. Lah sampean nyari saya apa enggak? Ya ini makanya nyari loh Mas. Lah sampean bisa libur hari biasa apa enggak? Harus hari biasa dong. Bukan, kalau hari Minggu kan rame. Aku hari Minggu gak kepingin urusan dengan agent. Agent kan rewam nih. Gak popo, gak boleh rezeki, gak masalah. Aku nek Minggu gak boleh rezeki. Aku nek Minggu seneng-seneng. Jadi kalau nyari-nyari kerjaan atau rezeki, bantu-bantu semuanya ya kalau bisa hari biasa. Kalau sampean maksa hari Minggu ya gak popo, tak kasih nomor teleponnya. Sampean monggo datang sendiri boleh. Bulan 6 gak kemepetan karena nanti tak atur jadwal hari biasa bulan depan loh. Bulan depan, ya gak ada masalah. Soalnya kayak gitu sih Mbak, aku wis nang awakku dhewe. Aku gak kepingin hari Minggu itu tak gunakan untuk quality time memang. Sing enek hubungannya karo duit. Aku kalau bisa hari Minggu berbagi. Orang nanya YouTube, terus orang pentas, orang bikin hiburan, seneng-seneng kayak gitu. Jadi lagi pula sampean ya ngerti dhewe agen itu kalau hari Minggu kayak apa sih? Aku gak seneng rame-rame. Aku wonge mau kedonyan, Mbak. Kalau hari biasa kan kita ngobrol juga enak. Agen juga enggak rame. Tinggal bagaimana sampean banyak waktu sih, ya. Nah, jadinya kan ada pertimbangan, ada sesuatu yang bisa kita bicarakan agak lebih panjang, kemungkinan-kemungkinan seperti apa, bagaimana. Nek hari Minggu kan coba, hari Minggu ke agent semuanya. Sampean lapo, Mbak? Ngomong-ngomong wis mari, Mbak. Kan iya yo kesane koyo aduh, aku wis blenek lihat kayak gitu. Makanya kemarin waktu di agent itu aku enggak mau hari Minggu masuk. Paling datang ya bikin konten, habis bikin konten pergi. Aku enggak mau. Hari Minggu itu wis ngesakno gitu loh. Anak-anak itu kan kadang-kadang kita butuh mau nanya gimana majikan, terus nungguin, kadang majikannya datang, kadang majikannya nggak datang, terus lapar, makan ke bawah, balik majikannya sudah pulang gitu kan. Ditelponi karo wong jene, nanti gak enek kamu, ya wis dijupuk wong liya ngene. Nah, aku dengerin kayak gitu tuh piye yo, kasihan gitu loh. Wong wis niat kan. Kelunta-lunta sih ya. Nah iya, orang dia itu kalau nyari majikan ya kan, itu kan ngasih uang ke agent. Terus perlakuan agent
aku gak telaten gitu loh. Pemene nek sing ngewangi aja nih. Terus sing ngewangi bungsone dhewe. Ayo Mbak Rene-rene Mbak, Rene Mbak, sampean lapor nang kene ngene-ngene. Aduh. Aku e wong telepon nek iso tak angkat tak takoni piye karepe apa masalahe kayak gitu kan, Mbak. Kalau di PT aku melihat ya memang dunianya seperti itu ya, mungkin aku gak tegel lah. Jadi ini aku lebih baik menghindar lah. Kalau agennya Mas Andre apa sama kayak agennya Mas Eka, kok Thomas? Beda. Oh, beda. Thomas di apa Wampo. Saya Mas di Andre. Sungwan ada, di Samsuipo ada. Kalau saya orang Indonesia, kalau Thomas kan orang Hong Kong. Kalau iya, saya agennya orang Kendal. Agennya ini agennya juga kayak gitu, nggak buahnya anak, nggak buahnya majikan. Jadi lumintu. Kalau ada dicocokin ya monggo, kalau nggak ada ya sudah kayak gitu. Gelem monggo, gak ya wis. Kayak gitu. Nek sing sijine tahu ngurusi aku dulu. Tapi ternyata tidak approve sih satu. Aku bawa majikan sendiri. Tidak approve karena ada masalah atau? Ya karena aku jadi turis. Nek sampean ruame ngene iki arek-arek sing subscriber engko nek ngrungokno arepe konsul ambek takon kok mesti ruame. Karena mereka kan pakai headset, Mbak, yang dengerin. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kalau pakai headset merekanya yang kecewa, aku kasihan. Jadi kan kasihan toh kan informasi yang soalnya kan saya kepingin omong-omongan ini semuanya itu enggak satu orang yang ngerti yang paham. Saya kepingin kan lebih banyak orang yang tahu, karena bagi ilmu, bagi pengalaman itu enggak semua orang kan mau. Betul. Kalau saya kepingin kali itu kontennya nge-share banyak sekali yang masalah. Dari yang masalah kecil sampai yang sampai. Makanya kan saya enggak ingin ada dusta di antara kita. Jadi omongan kita itu juga yang konsumsi teman-teman juga, semuanya juga. Jadi hati-hati dalam menyebutkan identitas. Kalau sampai menyebutkan identitas dan kita cenderung kayak membuli atau ngerasani ya gak jadi tak upload. Kalau saya seperti itu, Mbak, orangnya. Jadi apa ya, barang gak penting. Jadi kita bicarain yang penting-penting. Masalahnya apa, kita bisa ngasih solusinya bagaimana. Solusinya logis apa enggak, masuk akal apa enggak. Kalau buru viral, aku beritakno wong ceblok seko eskalator kemarin. Nyeribakno ceblok teko jendela sing jerine bunuh diri. Berita saya kan enggak ada yang kayak gitu. Karena memang saya enggak mau. Jadi ya, sebenarnya kayak itu kayak energi negatif sih, Mas. Iya, saya enggak apa ya, berita meninggal terus Singapura. TKW Singapura yang dikepruki itu sliweran sama Janu kayak gitu kan. Ganteng-ganteng orang PKS. Nah, saya enggak akan beritakan kayak gitu. Terlalu apa, receh kualitas hidupku dan kemampuan diriku kalau untuk digunakan untuk membahas hal-hal yang nggak penting menurut saya lo ya, menurut saya, menurut orang lain terserah, silahkan memberitain seperti itu, silahkan, aku nggak. Aku kalau beritain misalnya nanti kayak Mbak Kartitit, Mbak Jennifer misalnya, tak celuk dewe, tak takonin dewe. Jadi gak tembung jari ini. Saya nek tembung jari ini iki paling males. Jari ini koran, jari ini apa. Makanya kan saya selalu ngangkatin telepon teman-teman, masalahnya teman-teman apa. Kayak gitu aja. Nah, jadi gak ada masalah, Mbak, sampean. Selama sampean finish, walaupun dituduh kan tidak terbukti. Kalau tidak terbukti kan gak ada terjadi persoalan. Ya tinggal nanti ketemu majikannya seperti apa, bebas kok, Mbak, pakai kita boleh, enggak juga boleh. Tapi saya berpikir orang-orang yang saya rekomendasikan, saya yakin saya tahu orangnya. Kemarin ada yang OS 4 hari aja diurus sama dia, kelar, beres. Cuman kadang-kadang ada yang datang itu yo sing belgedes, sing arek enggak plei.
ada yang datang ya wis ada orang baik. yang gak sama loh, Makanya aku wis nothing tulus, aku nggak peduli ada duit, ada dapat, ada bonus apa-apa, aku gak peduli karena aku anggap udah tak dele, dek njaluk tulung tak wei, giliran ditulung, dek ngale gak gelem ngurus ya wis. Giliran ditulung dek cocok terus Mas Andro makasih ya aku seneng. Gak mikir wis, Mbak. Makanya gak ngoyo-ngoyo nemen. Makanya nek ditakoki dina Minggu aku semales gak. Sampeyan budal dhewe, Mbak, iki alamat ere, sampeyan rono wis sampeyan hubungi, sampeyan goleki. Ngomong jenengku ya kena ora ya ora apa-apa aku bilang. Moso wae terserah. Rezeki rezeki karo Gusti Allah wis diatur gayaku. Ngono-ngono iku wis. Ya piye lah, enggak ada masalah. Hidup itu kalau kita itu bersyukur, tenang, terus tetap berusaha dan jalani. Kayak gini nelpon nulungi wong kan lama-lama masuk Gusti Allah gak ngesakno aku. Kok sakno meni si Sandro gak duwe duwe wis. Tak wene rezeki. Kan ngono ta? Iya kan, Mbak? Betul, Mas Sandro. Dan rezeki datang dari arah mana saja, dari bener ora lain. Lah, ya wis, makanya aku gak neko-neko. Tahu tempe mbok sambel bawang ya tak pangan. Panganan wingi ya tak pangan. Jenis kok. Nek dek mangkel-mangkel aku mbok usir ya aku turu Victoria Park kan paling ngono. Nek duwe sangu ya mulai ora ya wis. Wis uripe tak los ngono lho, Mbak. Gak usah bingung-bingung. Diwehi dhuwit ya seneng aku njaluk iPhone 14 itu kokno ya syukur, gak itu kokno ya wis arep-arep ngono ae to. Ora usah digawe butrek to, Mbak. Enak nek urip semeleh iku kan. Jantanan semua antui. Nah iya, iya gurung duwe anak, iya gurung diwehi, gurung dipercaya. Nggak ya, ada masalah. Dan diparingi lah makan. Iya, nek diwehi, Mbak. Nek gak diwehi, ya dinikmati ya. Penting kuncinya kalau hidup bersama. Kalau kunci saya hidup iya carane urip iki kanggo karo liyane. Tapi nek ora duwe duwe ya ora kudu karo dhuwit. Nek tenagane kenek ya kenek, pengalamane kenek ya kenek. Pikirane iso disumbangno ya wis. Kancane duwe masalah, dibagi masalahe kancane ya ora apa-apa. Wong dibagi masalahe apa ya gelem to, Mbak? Kan akeh sing gak gelem. Nggih. Rata-rata njenengan pada dibagi masalah. Lah, dan itu aku seneng. Ya mbok gak ngerti lho ya. Uripe mangan golek masalah gitu lho. Wingi nek ya ngono. Apa menyelesaikan satu masalah golek masalah liyane mana lah golek masalah liyane kemarin yang investasi bodong juga ke kantor polisi yeah. Kita coba ya udah sih aku tak ikuti prosesnya padahal yo nek ditakoki oleh apa sih ya oleh pengalaman kan Mas kancani ya besok tanggal semini ngene-ngene ya saya belum selesai itu Mas Andrew kok masih buahnya investasi bodong-bodong ya makane lah sing ngapusi yo akeh Mbak piye sing dihapusi yo akeh. Lah sing ngapusi iki gurung mlebu penjara, nek wis sing ngapusi mlebu penjara apa ya mandek. Makanya kita bagaimana caranya? Kemarin kan Miss Uni berhasil si Faruk kan. Makanya kita orang-orang sing tukang nipu itu kalau bisa masuk penjara kan yang lain jadi berhati-hati. Waduh, Nelfor Chandru tiba iso di penjara. Wah, aku takon karo Chandru juru icarane, aku malah iko kena tahanan. Arepe tak dudono Mbak nek muga-muga ya makanya jaluk dungo buat teman-teman semuanya yang di luar sana, kita mohon bantu doanya, kita nggak minta apa-apa, bantu doanya untuk kita bisa bantu teman-teman atau setidaknya orang-orang yang nipu itu supaya lebih berhati-hati atau lebih belajar nih, rodok pinter ngono lho. Ayo pinter-pinteran karo DE, jadi pinter-pinteran youtuber ya apa sing pro, sing kampanye apa sing tukang nipu kan. Walaupun ya wis, sing kena tipu ya wis, mungkin belum pernah nonton konten kali. Mungkin sampai kecolongan ketipu. Lah, kan bisa seperti itu. Makanya kita terus beritakan hal-hal yang supaya teman-teman kembali lagi terus berpikir, mengevaluasi ki bener nggak lakuku, langkahku bener nggak, koyok ini, bener. Kasian ya, iya ya bukan. Kerja keras terus ditipu loh Mas Andro. Nah, kita kerja nggak ngerti awan nah
kadang ya juga lah kita itu kan juga ya nyesek. Terus aku kudu piye supaya mereka itu bisa waspada, mereka bisa ngerti, mau nggak mau ya kita harus berteriak loh, bengok-bengok loh. Nah bengok-bengok nih kayak konten loh. Malah sebenarnya sosok yang seperti ini, maksudnya pengonten-pengonten ya, kayak gini sih Mas Andra yang cepet kayak cece ini bareng kayak dia cepet meledak ya. Karena ternyata banyak korbannya, banyak orang yang tersakiti ya. Cuman ya ada aja sih kayak ternyata playing victim, maksudnya mencari pembelaan. Betul, aneka gitu loh. Ya kan kita nggak bisa nebak cara berpikirnya orang, tapi dengan ngomong kita akan tahu kan. Mbak sampe ini ngerasani wong nang aku apa piye, apa ngelek-ngelek wong. Ngene wis sing sampe nelelek wonge jenenge sapa, sampe celuk ayo ngobrol bareng nang kene. Lah enak to kayak gitu. Ayo diperselesaikno masalahe. Nane gak gelem ya wis sampe ngomong tak rungokno. Nutok ae aja disebut jenenge. Nah, marang nu ganti engko sing rumangsa krasa iku telepon meneh gantian nyeritakno sing. Wis. Macem-macem kan, Mbak. Nek iso didudukno bareng, mediasi, ngobrol. Tapi ya dalane dhewe-dhewe sih, Mbak. Jadi ini kita ya sudahlah. Kono-kono karepe piye, intinya kita berusaha yang lebih baik, iya kan? Konten saya kan enggak ada tuh, meninggal. Terus konten apa jenenge bahas wong ceblok. Heeh. Wong ceblok wis opo iku gak tak bahas sama aku. Enggak. Biarkan itu jadi pengalaman hidupnya dia. Kecuali kalau kita bahas kenapa ya, kan kenapa dia melakukan itu, kita diskusikan ya ibaratnya. Karena wonge wis gak kena dijak omong. Kita disusulkan secara ilmiah. Kenapa seseorang melakukan A? Kenapa seseorang melakukan B? Mungkin analoginya karena kemampuan berpikirnya dia gini, wis sumpek, wis gak duwe jalan lain, gak duwe kanca. Sehingga dia gak curhat sampai aku loh, nek curhat sampai aku mungkin dia gak sido ngono loh, Mbak. Wede ya, gak ngurus sampai aku wis. Pokok ngono. Nah, jadi aku dengerin orang-orang nangis itu ya enggak apa-apa. Ayo nangiso. Nek anjene iku gawe awakmu lega, we nangiso, tapi aja suwe-suwe. Kita harus jalan ke depan bukan jalan ke belakang, aku bilang. Sampean kudang ngomong sandro. Lah makane. Lho iya yo, lah piye Mbak? Lah aku duduk wong wedok eh. Aku wong lanang ya, jadi mikire kan logis kan. Logika. Heeh, pakai logika. Jadi kadang-kadang enek sing gak seneng, enek sing kok ngene, tapi nek sing ngeroso sampai kerelung hati itu pasti oh iya sesuk telepon menelang. Kayak wingi arepe cerai karo bojone nelpon sampai ping pindho, ping telu. Yo gak apa-apa aku bilang, aku jadi teman bicara yo. Aku kan yo njaluk Gusti Allah. Heeh, Gusti Allah aku njaluk mulai kate nyatet kan. Karena kalau aku yakini gini ya, Mbak, amalan baik itu untuk di dunia sebenarnya. Amalan baik itu tidak dibawa ke akhirat. Tapi kalau yang dibawa ke akhirat itu adalah amalan yang diridhoi. Amalan, jadi sebenarnya makanya kita harus banyak beramal sing ngendi. Engko sing digawe tiket nang swarga. Tiketnya cuma siji, ora akeh. Dan tapi kalau kita beramal baik, ya kemungkinan nanti di dunia kita juga diberikan hal yang baik. Gak enak hitung-hitungannya. Amalku sakit kok dosa titik ora apa-apa. Nah, kan gak enak hitungan ngono. Oh, amalku akeh kok wis pokoknya dijamin masuk surga. Oh, ora enak ceritane. Tidak begitu konsepnya. Jadi, siap ya. Jadi kayak gitu ya, Mbak eh. Apapun ceritanya, sampean menurut aku tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dan sampean finish. Imigrasi itu nanti tidak akan ada masalah ya, Mas. Kenapa? Kalau di imigrasi kemungkinan juga tidak ada masalah ya, Mas. Mbak itu batal. Jadi sampean dilaporkan itu kan batal. Dan tidak terbukti. Tidak terbukti. Ya kalau tidak terbukti ya enggak ada catatan. Kalau catatan lapornya ada, tapi track record terbuktinya kan enggak ada. Malah harusnya kalau enggak ada,
sampean bisa nuntut balik. Oh bisa sebenarnya. Oh iya soalnya kan saya kan disuruh part time di situ. Nah. Bukan maksudnya bukan job saya gitu. Jadi sekalian kayak kalian kena semua. Nah. Jadinya kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Ya bagaimanapun apapun ceritanya sih, ya intinya kan sampean dituduh dan tidak terbukti. Kalau itu kan pelaporannya fokusnya tuduhan pencurian, bukan pelaporan sampean partem, kan kayak gitu tuh. Tapi kalau tuduhannya sampean melanggar peraturan karena partem, nah di situ sampean kena. Itu kan tuduhannya mencuri kan. Dan tidak terbukti toh mencurinya. Yang penting fokus itunya. Wis aman ya, makanya nanti kita dampingi lah. Pokoknya kalau sampean bisa ambil hari biasa, ya kita datang ke agent yang bantuin kita, agent yang membela banyak kita. Gitu aja. Oke Mbak E, sehat selalu buat sampean. Oke, Mas Andri suka dan keluarga. Ya, terima kasih atas dukungannya, komen, nonton, jempol dan semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Gitu Mbak E. Matur sembah nuwun Mbak E. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Oke buat teman-teman semuanya, apapun itu ceritanya, finish. Gak ada masalah kalau kasus dan kasus itu juga gak jadi. Intinya jangan terlalu khawatir sih dalam hidup ini. Kita jalani aja. Kalau memang tak terbukti, kalau memang ada bermasalah berarti, dan kita tidak bisa mendapatkan hal itu, anggap belum ada rezeki di sana. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.